singkat saja saudara-saudara. Ternyata langsung terhalang oleh maksud kami pakar petis dari kebelasan ketua ini kan jauh saja ke depan. Nah yuk serap apa lagi untuk berikan lagi memasuki dari kebelasan ketua dong. Kayak kayak dah. Sudah dilakukan jauh ke depan. Alun lagi terus alur terus. Ya. Berikan lagi. Berikan pada temannya. Masih datang kemudian. Terus pemain kontrol. Pelanggaran terjadi dari berikan hingga tendangan bebas di daerah Kedondong ini. Siapa akan melakukan? Apakah saudara Yogi, apakah saudara Awang? Sudah dilakukan, memasuki dari luas ke dalam berikan. Baik. Kompol terjadi. Berikan. Iya. Kita jalan mesin pertahanan dari belasan berikan. Kedondong lagi. Kurang termas. Masih bisa dikejar. Terseks saja oleh gelandang kiri dari Tiken saudara Anang apakah saudara Tommy lempar ke dalam terjadi sudah dilakukan dan out terjadi. Oh tendangan penjuru apa out. Oh. Yang ternyata tendangan penjuru yang apa saja sepertinya tangan-tangan dia dari Kedondong melakukan tendangan ke penjuru bagus sekali melambung di bawah besar gawang namun terkalang hewan ketika dari batas tiket babak pertama telah berakhir dengan hormat tetap kosong-kosong Norbras di Undi ya. Pantang-pantang. Siapa tahu Anda bisa beruntung mendapatkan sebuah kaos dari Tempo Mitra Bangun. Tempo Mitra Bangun yang menonton tolong Akulan SD. Bukan Tempo Bangun, Tempo Mese, Tolong, Tempo Mese, Tempo Mese, murah, meriah. Ya, monggo dipersiapkan tingkat-tingkat di kepada contoh. Pertama ini nomor 035. 035. Oli. 1. 2. 3. Oh, ada ini ya. Ya, dari sebelah selatan ini kelihatannya. Oh, Pancaruni ya. Pancaruni ya. Pemegang kaki 8 8 4. Mogok. Pemegang kaki 8 8 4.
7-1 Wolu pintu sisi. Ya, monggo. Pemegang tiket 8-7-1 Ya, ini dokter dari Toko Mitra Bangun. Satu lagi nomor 900 9000. Wah, 900 ternyata penontonnya berarti setengah habis ini ya, setengah habis. Wah, hebat ini, setengah habis ini pantangnya emosi duit pakai. Cukup ya, besok lagi. Ya. Ini nomor 900. Terima kasih kepada Toko Mitra Bangun yang sudah memberikan door prize. Dan untuk besok sore, saudara-saudara, ya, untuk besok adalah Montayasa bertemu dengan Rekoa. Besok sore. Montayasa bertemu dengan Rekoa. Dengan untuk berikutnya Tambak Sobra Bantaruni. Hari terakhir dalam perempat final Majapura dengan pertemuan di Pulpe. Ya, Pulpe. Oh, Sabtu katanya dua pertandingan. Dan